Ah, bang. Gua kan bilang gua kagak mau. Ya udah, Bang, lu ikutin kata gua aja deh, udah ah. Kenapa ribet banget sih? Enggak enak nih, malu. Pak Wendy, Bu Ayu. Siapa nih laki? Gubernur, gubernur. Gubernur. Kan gua kagak tahu. Bapak di mana, Pak? Saya di sini samping Ibu. Jadi, Bapak Ibu udah pada siap untuk melihat siapa? Sini, saya di sini, Pak. jadi Bapak Ibu semua, Bapak ya, Pak. Saya pindah ke kiri, pindah ke kiri. Jangan. Bapak enggak usah nengok-nengok. Bapak Ibu udah ke depan aja, ya. Enggak usah ke sana, maksudnya ke depan lihat. Tadi Bapak ngomongnya benar. Iya, ke depan aja. Saya akan memperlihatkan Bapak Ibu semua rumah susun yang akan Bapak Ibu tepati. Alah, kagak percaya saya, Mas. Benar. Kita mulai ya. Janji-janji manis doang. Kita hitung sama-sama ya. Ya. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Buka matanya. Terharu dia. Bang, apa senang? Gue pengen rumah kita jauh lebih bagus dari ini. Pak Wendy berdiri dulu. Pak Wendy harus melihat fasilitas sekitar ini. Ya, perabotannya juga terlihat. Pak Wendy lihat ini TV terbaru yang tidak nyala. Ya. Nyala dong, Pak. Nyala dong. Masa gak nyala? Kami menyiapkan TV terbaru buat Pak Wendy dan Ibu Ayu, tapi kami tidak menyediakan colokan. Kami hanya butuh TV-nya saja. Ibu inisiatif bikin colokan sendiri. Ya. Bang, udah ada sound system-nya juga, Bang. Nah. AC juga udah. Terima kasih nih. Gimana? Apa pendapatnya? Santai aja nih Ibu nih kayaknya. Apa? Gimana nih? Saya ya tadinya saya underestimate sama Bapak. Ternyata Bapak memenuhi janji dan makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini saya enggak nyangka rumah kita dikasih bentukan rumahnya kayak model acara-acara yang bedah rumpi itu, Pak. Bedah rumpi. Ya biasa kan abis bedah rumah, tetap pada ngerumpi. Itu rumah itu dibagusin. Bagaimana dengan perasaan Ibu ketika mendapatkan rumah ini? Seneng banget saya, Mas. Seneng banget. Berkat Bapak. Suami Ibu selingkuh nih. Bukan. Ini kan wawancara. Dan Bapak Ibu Wendy bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat. Bahwa fasilitas ini luar biasa sekali. Kita menyiapkan piala-piala dari kecamatan kita bawa kemari. Buat apa, Pak? Apa biar? Buat pajangan. Ya kan itu piala kecamatan, Pak. Dan ini AC yang paling luar biasa. Jadi kalau ibunya lain, Bapak Ibunya, dia akan keluar pasir. Tuh. Pak Wendy senang? Senang banget nih, mau pasti Pak dapat rumah. Gua yang ngomong, apa lu yang ngomong? Apa ini? Lu kan kameramen. Oh, fotografer. Pak Wendy. Pak, saya mau ngucapin terima kasih sama-sama kepada Bapak. Bang, bilang Bang. Ini ada alat karaoke juga. Iya. Ini lengkap banget, Pak. Hadiahin buat Bapak. Makasih banget. Pak, makasih banyak. Dari Pak. Bapak. Ini kan dari saya, Bu. Dari Bu. Esti, sini kamu. Kerja kamu sangat memuaskan. Ya, makasih, Bang. Bapak puaskan tapi. Puas banget. Iya, makasih. Dan ini ada kenang-kenangan sedikit. Makasih, Kak. Saya harus ke tempat yang lain lagi. Wah, nggak bisa dong. Bapak diem dulu di sini. Iya, di sini, Pak. Kita lo kan warga yang lain dulu. Juga harus saya kasih kita rumah. Untuk pembukaan urusan yang lain. Bapak iya. Banyak Bapak bukain rumah. Banyak. Baik banget memang, Pak Gubernur. Jangan lupa ya, pilih nanti lagi pasti ya, Pak. Saya akan pilih deh, Pak. Ternyata Bapak menepati janji. Maksudnya nggak cuma kasih umbar-umbar janji kayak gitu. Jangan lupa, saya nomor 2, oke? Bukan. Itu nomor 4, Pak. Saya ditarik dong. Ini kan keseimbangan saya. Terima kasih. Mari ya, siap. Apa dulu?